Selamat malam. Hari ini kita akan unboxing H2020. Nih, H2020. Saksikan. Kita cek dulu ya segelannya. Atas bawah masih segel. Ya, segelnya SNI. Tuh, di close up segelnya tuh ya. Segel semua. Lihat. Seperti apakah isinya? Ini dia lot H2020 ya. Jangan berjatuh. Hop. Oke, saksikan tuh dalamnya. Kita buka dari atas. Wis. Udah lama enggak keluar nih. Snow nih tahun berapa ya keluar terakhir ya? Ini 2016-an ya ini ya. Ini nih Snow ini nih. Terus ada God hijau. Ini recolor di 2022. Ada Jaguar F-Type. Ini keren nih. Bagi penyuka mobil sport, ini harus punya nih miniaturnya nih. Let's get on with the second one. Kostum small block. Muncul lagi setelah 2021, dia muncul lagi dan ini recolor. Ada McLaren F1 GTR, ini juga recolor dari yang sebelumnya warna biru, ini kita dapatnya warna silver, right? Tuh, cakep kan? Terus ada juga Track Manga warna merah ya, recolor juga tahun 2022 ini. Tadinya warnanya biru kalau enggak salah. Next one adalah apa nih? Range Rover. Ya ini dia bahan gorengannya ini. Kita ntar kalau ini ya harga gorengan tapi nggak goreng-goreng banget lah. Terus ada. Wah ini sekarang rodanya beneran nih. Yang dulu kan cuman rodanya di bawahnya ya. Ini keren yang ini nih. Sekarang time machine. Ini Track Manga lagi. Selanjutnya ada apa? Ya, Subaru WRX-nya recolor ya. Dia kan tadinya warna hitam. Terus ada Acura NSX. Ya ini bagus ini Acura NSX ya. NSX. Ada Jeep Cherokee. Wah ini Jeep Cherokee. Cherokee itu kan nama salah satu suku Indian ya. Dipakai ini sama dia. Cakep kan tuh Cherokee. Terus ada apa lagi nih? Ada, ini kita dapat motor BMW Racer. Ini BMW, ada penyuka motor harus punya nih BMW nih soalnya mereknya. Ini ada si Cav Racer. Ya ini tahu deh, bukan Super Traceran kali ya? Lihat dari bannya sih, ya ini bukan Super Traceran ya, bukan Super Traceran. Terus kemudian ini adalah si Volkswagen Bajaboak. Keren ini. Akhirnya keluar juga versi giniannya dia. Cakep. Ini. Ini berat men. Ini kitnya berat nih. Ini kayaknya dia besinya komposisinya banyak nih kayaknya. Ya. Berat banget soalnya nih kit nih. Terus ini Blade Rider keluar lagi. Terakhir di Loce, muncul di Lotta. Dan Lotus Elise. Bagus nih Lotus Elise ya. Mobil-model-model mobil sport. Terus ada ini apa nih? Ini 57 Chevy yang gold color. Terus ya ada Morris Mini. Ya ini udah lama 2019-an dulu keluar, sekarang Morris Mini muncul lagi warnanya kuning. Terus ada Jeep Cherokee lagi ya, motor Ducatinya juga ada. Wah tadi Golf, sekarang dia Golf juga tapi versi warna putih itu kayak gitu.
Wih, Mazda RX-3 muncul lagi, 2019 muncul, 2020 muncul, 2021 muncul lagi. Bagus liverynya kalau ini namanya. Wih, versi gold. GMC Hummer. GMC sama Hummer. Mereka bekerja sama membuat suatu mobil ya. Jadilah mobil ini. Terus ya BMW lagi motor. Emang kita nyari motor ya dari kemarin gak nemu ya. Dapat juga akhirnya motor. Apa ini? Hah. Auah ini mah. Dimaci ini apa nih? Gak jelas dah gue mah. Wih ini. Bisa dibawa dikantongin buat buka botol tuh. Ya. Kalau masih suka teh botol perlu nih. Ini bisa buat buka botol nih belangin dia. Ini Cyber Spider. Ini Cyber Spider lebih ciamik ya. Ngomong tracerannya apaan ya di sini ya? Saya juga nggak tahu nih. Lucio Air. Lucio Air itu apaan ya? Ini mobil listrik kayaknya. Tipenya Tesla kayaknya. Ada Acura lagi sama Blade Rider. Wes, Bronco-nya keluar lagi, mamen. Tuh, Bronco keluar lagi tuh. Toligan sama Electrak. Nah, Electrak ini unik nih. Dia keluar dulu tahun 2015-an ya kalau enggak salah ya, dia keluar lagi. Oke, okay, we check the second layer, right? Ada apa di dalamnya? Let's check it out. Wih, ada Porsche, man. Porsche-nya ini lumayan bagus, ya. Porsche-nya bagus ini. Terus ada apa ini? Lucio Air udah sama. Terus ini ada, Ford GT, man. Ada Ford GT, mana penggemar Ford GT? Muncul lagi dia dengan warna biru tanpa livery. Wah, Jeep Gladiator muncul lagi, Borla. Tuh, Jeep Gladiator, Borla. Ya, ini udah lama keluar. Lama keluar, muncul, belum lama muncul lagi dia. Ini apa nih? Bagus juga nih. Udahlah, ini muncul kapan ya? 2020 ya kalau nggak salah ya. Keluar lagi dia sekarang. Si 70 Dodge Charger. Wih, ini keren nih mobil sport. Audi. Ya, Audinya keren tuh. Ya, Batman TV series. Ini lagi rame nih tahun ini Batman. Batmobile terutama paling rame itu. TV series ya lumayan lah. Ini tiap tahun keluar nih dia. Terus ya ada Cafe Racer lagi. Terus ini kita punya Alfa Romeo. Ini Alfa Romeo. Terus ini ada apa nih? Ada Tesla Roadster. Tapi kok Tesla Roadster pakai atap ya? Biasanya Roadster gitu nggak pakai atap dia. Ini Tesla Roadster nih. Terus ada Street Clever, mobil bulldozer. Alright. Wah, ini dia Ford Mustang. Wah, dia keluar dengan livery baru. Tapi ini bukan versi Zamak ya. Terus ada Mustang Mach. Tadinya putih, sekarang dia ganti color jadi warna merah. Terus ada, tadi sudah, nah ini apa nih? Chevy Fatline, ini, wah Moon Ice man, kolektor Moon Ice, mana suaranya? Terus, ini cupcake. Nah ini Drift STA. Ini udah lama gak muncul juga nih Drift STA nih.
Series, Ford Focus. Nah, Ford Focusnya muncul warna oranye. Tadi lot C itu kalau nggak salah dia warnanya biru, ini muncul warna orange. Apalagi ini, apa ini? Shelby Cobra, Shelby Cobra. Ini ngomong-ngomong, tracer hunt-nya apaan ya di sini ya? Ada yang tahu? Tadi kita ngecek nggak, kita cek-cek ini yang ngomong-ngomong ya, biarinlah. Nanti kita cari sendiri aja. Kita juga nemu. Terakhir, tapi tidak terakhir banget. Ada Volvo, teman-teman. Kedatangan Volvo lagi warna hijau. Cuman Volvo ini kan sudah tidak terlalu hot ya, kalian udah cetakan yang keberapa gitu. Track Reaper. Ini adalah, ya inilah, apalah, aulah namanya lah. Baca sendiri tuh ya. Ah, itulah dia lot H kita. Akhirnya tuntas juga lot H kita. Semoga bisa memberikan manfaat buat semuanya. Sampai jumpa lagi.